Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kalian semua sedang baik-baik saja walaupun di tengah pandemi seperti ini. Dan kita malam ini bakalan live bersama salah satu pembalap terbaik Indonesia. Siapa dia? Fitriansyah KT. Oke, kita akan mencoba menghubungi Fitriansyah KT. Bos. Wah, ini adalah Fitriansyah KT. Mana Mas, sehat? Oke. Okay. Alhamdulillah, semoga Mas KT juga sehat. Ini jauh dari corona ya. Amin. Corona yang membuat kita jadi jadi stop segala-galanya. Gimana Mas? Segala-galanya pokoknya. Oke, okay, kita mau ngobrol-ngobrol, tapi kita langsung aja misalnya bagi teman-teman yang pada kepengin apa namanya, pengin bertanya-tanya sama Mas Kete, bisa langsung tanya di situ ya, gitu ya. Nanti bisa dijawab sama Mas Kete. Gitu. Terus sambil aku juga ambil tanya-tanya. Kita coba lihat, sudah ada yang bertanya belum nih? Ada. Sinyal yang angel bos. Ya, Gunawan sehat, alhamdulillah. Ayo Jogja hadir, oke ramaikan pokoknya. Mungkin kenapa? Saya boleh tanya, oke boleh tanya ya Mas Kata ya, boleh tanya ya. Ini ada Agus Seca 08 tuh Mas tanya, dia tanya masih main burung apa enggak? Masih Mas, main burung masih. Okay. Hiburan. Masih banyak juga kemarin waktu wawancara berapa banyak itu? Masih banyak. Udah ini Mas, sudah saya kurangin Mas. Udah dikurangin gitu. Ya. Kenapa Mas dikurangin? Mas? Capek kebanyakan. Apalagi kalau kondisi kayak gini ya Mas ya. Aduh, sama pusing ini aja sampai belum sempat cukur. Aduh. Enggak ada aktivitas ini libur balap. Aduh, benar-benar. Ini ada Sulai underscore, pas tua ini masih naik pohon nggak Mas Kete? Masih naik pohon nggak Mas? Masih Mas. Oke. Halo adek, adek siapa namanya? Ada Pak Adara. Ini lihat temenin bapaknya lab. Ini nanti jadi pembalap. Masih naik pohon Mas? Oh, pembalap cewek, mantap. Ntar mau kalahin wanita-wanita. Asik. Untuk map ini Mas gimana? Enggak Mas. Memang dulu pernah naik pohon Mas Kete? Oh, rajanya Mas. Oh, rajanya naik pohon selain balapan, jago naik pohon. Dulunya saya suka naik pohon, cari buah apa di hutan dulu Mas. Oh gitu. Oh, berarti ini teman-teman di sana ini kayaknya sih. Ya, terus ada dari Ulah 489. Motor pertamanya apa Bang Kete? Dulu saya suka jalan-jalan, itu maksudnya ya. Bagaimana? Motor pertama lah maksudnya, yang punya motor Alpha, pertama. Mas. Alpha. Oh, Alpha. Wih, mantap. Ini harusnya bisa sekarang beli lagi terus direstorasi. Alphanya udah dijual Mas. Aduh. Oh gitu. Siap-siap. harusnya sih ada, beli lagi aja Mas, beli lagi. Saya pengen cari Alpha itu. Belum terlalu tinggi kok kalau Alpha. Kayaknya nggak kayak Posuan atau 125 siap gila kayak. Terus ini ada
Rici Hari Tuntas 20. Mas Kete sekarang lagi di mana? Di mana, Mas? Di Banjarnegara atau di Samarinda ini? Samarinda, Mas. Oh, di Samarinda. Siap, siap. Lagi stay di Samarinda. Di rumah aja. Stay di... Pokoknya harus di rumah aja, Mas. Harus ya jaga-jaga lah buat terus. Nggak ada Gunawan Warwer juga di Banjar apa Kalimantan, lagi di Kalimantan, bro, ya kan? Nah, ini dari Rizky CS 07. Mas, kita kegiatannya apa aja ketika lockdown di rumah? Apa aja, Mas? Ya, paling burung, lari-lari ringan aja sih. Latihan fisik gitu ya, Mas? Ya, fisik ringan aja, Mas. Nanti pas di saat mau mulai balap, baru saya tekunin betul-betul. Kan baru gas lagi gitu ya. Percuma juga mau fisik kalau setengah-setengah kan liburnya masih panjang, oh. Nanti stop lagi pas mau balap aja sih, oh. Saya biasa gitu. Yang penting berat badan harus dijaga, Mas, ya kan? Kalau kalau di rumah aja kan naik ini, Mas. Itu dia, Mas. Ya. Jadi agak delay, Mas. Benar banget itu. Terus ada dari Epajron 54. Mas Kete umur berapa sekarang? Umur 33, Mas. Umur 33. 8 berapa, Mas, tadi ya? 87. Oh, seumuran kita. Kita seumuran, Mas. Oke, okay, terus ada jadi. Tapi lebih muda jadi... aku ya, Mas. Iya, situ olahraga terus. Ya kan beda, Mas. Aduh. Kitanya cuma nunggu di pinggiran sih kan. Ada Guntur Rusdan, Guntur Andres. Oh, Mas Guntur ini. Mas Kete nggak ada balap ini sehari-hari ngapain? Tadi udah dijelasin sama Mas Kete, Mas Guntur ya. Terus, ini ada. It's Bribu. Zaman dulu pas balap liar pakai motor apa? Pernah balap liar, Mas? Pernah, Mas, dulu. Jadi dulu ceritanya saya liaran, Mas. Bandel lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi asal usulnya saya ya liaran. Awalnya tuh liaran. Anak-anak jalanan lah, Mas. Itu liarannya drag atau belok-belok, Mas, dulu? Dulu dragnya iya, belok-belok iya. Oh, drag iya, belok-belok juga iya ternyata ya. Iya, Mas. Itu kalau belok-belok di mana, sirkuit atau di jalanan, Mas? Kalau di Kalimantan itu kan di jalan. Di jalan raya itu, Mas, di kota gitu. Yang kayak di Jambi itu yang rame-rame gitu, Mas. Kan ada sekarang sering rame itu. Dari malam sampai subuh. Oh, saya dulu parah, Mas. Kalau enggak jatuh semalam kurang puas. Dulu aduh, kalau enggak jatuh belum puas dan belum pulang ya. Aduh. Ya, emang gemes. Terus. Jadi kan dipanggil. Terus pakai apa, Mas? Ini ada It's Rebu tadi, Mas. Pakai motor apa? Dulu... Alfa? Bukan, Mas. Dulu Satria masih jalan. Tahun 2000. Satria? Oh, lagi naik-naiknya Satria ya? Iya, sebetulnya. Oke. Okay. Terus ada Robinson ini, hati-hati flu burung, Mas Kete. Flu burung ini lagi ramenya corona. Ya, burung aman aja, yang penting jangan orangnya, Din. Semangat terus. Nah, kita ini ada Natalon underscore Delon. Apa kesannya Mas Kete waktu road race di Ambon? Pernah balap di Ambon, Mas? Oh, pernah sekali kemarin. Lama ya, Mas? Udah lama berarti? Udah lama itu, Mas. 2000... Berapa ya kemarin? 2000... Masih pakai merek sebelah lah. Oh, yang sebelum-sebelum gabung sama ART ya, Mas ya? Iya, betul. Terus ada dari Harlan Fadilah ini, idola ini. Mas, saya boleh nyanyi di sini. Mas, saya boleh nggak nyanyi di situ? Waduh. Malah nyanyi. Terus
Nih ada dari Iqbal Misa 45. Mas Kete nggak nyoba main underbone, Mas? Kalau ada motornya sih boleh aja sih coba-coba kalau mereknya Honda. Harus Honda ya, harus Honda kan. Nah, itu yang susah, itu susah, jarang. Jadi kalau emang enggak ada ya enggak boleh, berarti enggak main. Pengen tapi sih. Kalau ada yang nawarin, tahu nawarin terus motornya Honda bisa dipertimbangkan ya, Mas ya. Tapi harus izin dulu. Iya, harus izin dulu itu. Ya, sama bos. Bos geng. Kalau diberesin. Oke, terus ada dari Rio Aritonang 222. Mas Kete sejak kapan mulai terjun ke dunia balapan? Dari tahun 2002, Mas. 2002. 2002, 2003. Itu yang liaran itu. Itu udah ini, Mas, Lopres. Oh udah langsung mulai road race gitu ya. Ya. 2002 sampai dengan 2020. Berarti sudah 18 tahun. Benar ya 18 tahun ya, Mas? Iya, tua ya, Mas. Pahit manisnya udah banyak banget ini pasti. Iya, Mas. Aduh. Tunggu udah enggak dipakai baru, Mas. Bisa. Kan pensiunnya juga nunggu benar-benar ini kan kayak Rossi lah pokoknya yang ngikutin Rossi kan. Betul itu, Mas. Okay. Ini sambil baca ada Mas Dendi Bre nih, Mas Kete burungnya masih juara enggak? Waduh, enggak juara ini, enggak ada lombanya. Oh, enggak ada lombanya. Mana bisa juara. Aduh, ini terus ada jadi Heprilian. Kenapa enggak main ARRC, Bosku? Ya. Ayo. Pengennya sih main, Mas. Cuman kan kalau untuk main UB 150 sih saya rasa sayanya enggak mau. Karena kurang menantang. Dan juga kan tergantung dari tim. Kalau tim main, kalau enggak ya udah mau mana lagi. Dulu juga pernah main ya, main UB, Mas ya, di ARRC ya. Ya, pernah sih dulu. 2,5 pun dulu udah pernah. 2,5 juga pernah tahun 2015 ya, Mas ya, pertama ada kelas itu ya. Okay. Itu pertama kali ada. Terus dari Ed Khairul Mahrub, target untuk pensiun balap itu kapan, Mas? Target pensiun balapnya? Kalau saya sih targetnya nggak ada, Mas. Mungkin kalau orang sudah sayangnya mungkin merasa udah nggak laku lagi, mungkin saya bisa pensiun seperti Rossi lah. Kayak Rossi pokoknya jalanin terus. Oke. Masih mampu. Siap. Oke, itu ada yang tanya Fajar. Mas Kete yang di belakang itu foto di mana? Apakah ada kesan mendalam dari foto tersebut itu tuh yang? Oh iya, Mas. Itu pertama kali Indoprik itu, Mas. Pertama balap fotonya. Ikut balap Indoprik. Ya, itu pertama kali kelas Indoprik ada 2007 itu foto saya. Itu tim apa? Lana ya? Apa tim SMD ya? Tim mana, Mas? Saya ikut Pertamina ini. Waktu itu udah ikut Pertamina. 2007. Tapi sama Rinda, Mas. Siap, tim. Oh, tim sama Rinda. Pertamina. Siap. Itu perdana balap naik dari motor freak ke apa namanya? Ke Indoprik ya, waktu itu ya. Terus kita coba cek pertanyaan aja pokoknya. Ada Daddy Brand bilang lagi tuh Tua Rada. Aduh, aku enggak ngerti ini Tua Rada itu apa, Mas? Aduh, ini pertanyaan ini bagus juga. Jadi Valen RM185. Om Kete udah berapa kali patah tulang selama balap? Alhamdulillah, dan jauhkan balap, selama saya balap gak pernah patah. Gak pernah patah selama 18 tahun. Dan itu benar-benar anugerah, Mas. Maksudnya ya pantesan sampai sekarang di umur 33 masih bisa gaspol kayak gitu ya, memang
tulangnya itu masih utuh gitu ya Mas ya? Iya. Istimewa pantas nih. Berkat orang tua, doa orang tua dan sahabat-sahabat. Alhamdulillah sehat sana. Di sini ada yang tanya dari siapa nih? Natalon underscore Delon. Lawan terberat Om Kete di Indo, oh bukan Indo Prix, One Prix tahun kemarin siapa dan kasih alasannya. Weh, ini kalau pembalap-pembalap lain kan selalu jawabannya Kete yang terberat. ini kalau menurut saya sih semua itu yang berat Pak. Semua itu berat, tergantung tinggal dari rezeki ya Mas ya. Oke tuh, semua itu berat bro, bro tapi siapa? Terus ini ada Astra Motor Racing Team, ini timnya. Mas Kete, I miss you katanya. aduh, ini kak. Oke. Kangen pokoknya kangen banget Mas, bener sumpah ini aku aja kerasa. Gitu. Terus dari Mangklik dia bertanya, Mas Kete fisik masih kuat saat balap, tipsnya apa? Fisik saat balap ya tidurnya ya mulai teratur gitu Mas. Kan kalau menurut saya tuh yang penting tuh otaknya aja sih. Pikiran ya Mas ya maksudnya. Jangan ada beban lah. Kalau bisa di-loss aja. Beban angsur. Beban angsuran aja gitu, di-loss juga Mas. Iya di-loss. Jadi kasihan tim. Jadi waktu di pas balap itu benar-benar apa namanya kayak lost, ini aku fokus balap begitu ya. Itu bikin fisik lebih ini Mas, lebih ringan gitu. Ya kan lebih enjoy Mas. Istilahnya kalau balap nggak ada beban kan enjoy. Kita juga harus kerja keras buat tim sponsor, jangan sampai mengecewakan. Kita juga kan namanya kerja harus ya. Saya sih selama balap alhamdulillah kerja tetap saya profesional, mau nggak tidur saya tetap tidur. Mau nggak tidur mau apa pas balap ya tetap profesional mungkin nah, gitu ya. Nah, jadi saya tidak pernah mengeluh. Menuju kesuksesan itu jangan pernah mengeluh. Oke, nah jangan pernah mengeluh balap mania, pokoknya jangan pernah mengeluh. Oke, mengeluhnya nanti lah Mas pas balap, apalagi pas balap gitu ya Mas ya. Itu nggak boleh sama sekali ngeluh ya Mas ya. Ya. Ini aku sambil baca-baca komentar juga. Mas Kete pernah nggak main motoprik di Kalimantan Utara di Tarakan? Pernah. Jadi pernah. Pernah. Itu sama Kalimantan. Itu di mana kalau Tarakan Mas sirkuitnya? Lurus-lurus aja Mas. Putar balik gitu. Masih di trek dadakan berarti waktu zaman itu ya? Ya. Terus, tapi siapa satu yang paling berat di One Prix? Kata tadi ada yang tanya lagi. Tapi siapa nih satu yang paling berat? Kalau tadi bilang kan semua, masa Topan? Oke. Karena kita sama-sama senior, Mas. Sama-sama senior dan apa ya pengalamannya sama-sama tinggi ya kan? Wah, ini pasti. Pemikiran sama sih Pak. enggak masuk. Topan jalan online soalnya. Oh, ya, aduh. Online terus jadi @syam.nugroho, gaji pertama jadi pembalap berapa Mas? Dulu saya pertama kali balap sama lah seperti sekarang Mas, cuma lebih kecil yang dulu kan. Ya tergantung, awalnya langsung saya pertama kali balap itu nggak dapat, saya sepakai terus saya langsung diambil tim BM1. Saya diambil tim BM1 itu disuruh pakai Empatak, saya alhamdulillah langsung lima kemarin ya. Nggak, saya nggak mikir uangnya Mas, ini saya juara udah bahagia. Oh, waktu dulu ya, waktu awal-awal kali ini ya Mas ya. Oke, siap. Terus ada Kanabis 248. Musuh bebuyutan waktu balap liar.
Masih ingat nggak? Ada, masih ingat saya, teman saya sendiri itu si muncul apa namela anak-anak satu kampung sama saya sih. Aduh, terus ada dari Dimas Angga ini, reader 1,5 m. Aduh. Aduh. Amin. Terus ada juga dari Joker 2027. Gimana tanggapan Mas Kepe diduetkan dengan Awin Sanjaya di tahun ini? Ya untuk duet ya istilahnya kita nambah keluarga lagi gitu. Sebelum diduetin juga dunia balap kan saya memang udah dekat juga sama Awin. Waktu main di Sidrap kemarin pas final juga saya ngobrol. Untuk tahun ini saya rasa sih strateginya lebih bagus Mas. Ada Awin kan kita saling komunikasi. Cuma sayangnya balapannya ditunda ya Mas ya. Nah. Aduh. Terus ada Natalan, anak ada anak didik enggak Mas yang ikut di One Prix? Ada itu si Gilang. Sekarang dia oh Gilang. Ya, teman-teman. Awadis anak Samarinda ya Mas ya, kalau nggak salah. Iya. Oke, terus ada lagi nih, ini bagus juga pertanyaannya dari Tony Prakita. Siapa pembalap Samarinda yang bisa gantikan FK 93? Kalau tergantung sih Mas. Kalau untuk saat ini sih, kalau penilaian saya sih belum, karena anak-anak Jawa itu keras-keras juga Mas, karena kita ini sebutnya jago di sini, di sana mentalnya, itulah mentalnya. Mungkin kalau di saat saya pensiun saya baru bisa mental kalian harus seperti ini. Belum lah, saya juga masih fokus pada. Jadi mentorin ya nanti kalau memang udah pensiun ya Mas ya. Saya terima kok Mas, kalau emang ada yang mau bertanya main ke pedoku saya lapang dada mau bertanya. Buat tidak cuma dari Samarinda kan, maksudnya siapapun nah, nih gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau pas di One Prix lagi balapan terus mampir aja ke Mas Kete minta saran, tapi jangan pas lagi sibuk juga ya Mas ya. Ya cuman kan kalau nggak balap ya saling sharing aja. Oke, tak tahu. Terus ada dari @hilalrif, mekanik favorit Indonesia. Mekanik favoritnya Mas Kete di Indonesia. Mekaniknya ya MBKW, Lotus. MBKW siap, Lotus. Apalagi umurnya nggak beda jauh ya Mas ya, maksudnya jadi beda. Lebih enak lagi pasti. Beda setahun jadi lebih enak lagi gitu ya. Iya. Terus ada, nah ini ada Arya Pak, Mas Keta jadi pembalap dapat gaji bulanan nggak? Privasi. Privasi. Itu udah ada semua di kontrak sebenarnya ya Mas ya, tapi kan privasi. Cuman belum baca surat kontraknya, jadi belum bisa menjawab. Oh belum baca surat kontraknya juga, ternyata. Ah, Mas Dendi B ini tanya lagi Mas. Mas Kete main drag back nggak rencana tahun ini? Main drag juga nih. Waduh, malah bisa saya Mas. Berat badannya 57. Cuman iseng-isengan aja sih. Tapi kalau okay. Ada bakat. Tapi memang ada pengin ikut sekali-sekali gitu. Pengen sih Mas. Kemarin MBKW coba Sonic, saya pengen coba cuman keadaan motornya lagi rewel, saya nggak jadi, enak juga mau nggak. Oh yang pas di IDC itu ya? Sebelumnya pas latihan itu Mas, saya pengen coba. Oh sempet pengen nyoba-nyoba gitu ya? Iya, cuman lihat motornya lagi rewel, saya nggak mau ganggu juga. Jadi pengen sih Mas sebenarnya. Tapi kalau ada kesempatan lagi gas ya.
Oke. Terus dari sulung jiwa nih, aduh sulung jiwa nih. Om Kete sekarang apa udah menuju tobat? Udah lagi tobat mas? Atau gimana? Ya insya Allah mas, pelan-pelan. Allah. Pelan-pelan. Sebenarnya bukan memperbaiki ya mas ya, bukan. Perbaikin diri ya. Kalau top, kalau tobat itu bahasanya dari jelek sekali loh mas. Aduh sulung ini. Pertanyaannya. Sulung kok sulung tobat itu mas. Aduh. Ini ada Saputik Tra Tra Roland 2. Om Kete, aku Roland anaknya Ida Fitriani Renata. Ini mungkin mas Kete yang kenal. Oh iya itu saudara saya mas. Oh saudara ya. Oke siap siap. Iya, siap. Terus nggak dulu ini sa. Oh balap juga lagi belajar balap juga ya mas ya. Belajar balap. Ntar bulan puasa ini dia minta latih. Oh minta latih. Mungkin rekan-rekan ada yang mau latihan yang bulan puasa ini. Di Samarinda pastinya ya mas ya. Di Samarinda mas. Terus ada dari Asel underscore Destri ini alasannya membeli nomor start 93. Oh, 93. 93 itu berawal ya itu mas yang saya pernah jelasin tanggal 9 lahir saya bulan 3. Bulan 3. Jadi bu. Jadi bukan ngikutin Marquez ya, ya kan benar kan? Dulu kemarin, dulu pernah ini kan? Marqueznya ikut-ikutan mas. Iya, karena Marquez ke Indonesia lihat mas Kete ini, aduh pak, teman-teman pada belum tahu ini. Harusnya bikin mas. Terus ada Zaldi 0045, Om Kete suka pakai motor merek Honda atau Yamaha, ini sensitif mas. Waduh. Honda dong. Honda lah. Kan timnya Honda sekarang. Aduh. Terus dari Natalan underscore Delon, kalau dari admin balap motor kesannya apa dengan cara balap motornya? Kalau menurut saya itu Kete itu apa ya? Gak ada capeknya kalau balapan. Kelihatan santai tapi apa ya? Iya mas ya. Ya itulah keistimewaannya itu, banter ya, kelihatan santai tapi banter dan nggak ada capeknya. Kalau menurut saya itu istimewa banget. Apalagi sekarang umurnya udah 33 dan sama lah kayak saya umurnya itu fisiknya jauh banget aku. Makanya aku salut banget. Musuhnya yang muda-muda loh mas, ada yang umurnya 17 tahun, 20-an ke bawah ya. Tapi lewat semua sama kata istimewa. Iya bener. Oh pikiran ya, ingat ya, tenangin pikiran, los gitu ya mas ya. Los. Jadi Dwi Purnomo apa siapa? Angel lah. Dwi, ya Dwi Indra Purnomo 27. Sirkuit favorit Om Kete di mana? Purnomo. Purnomo. Ya. Cuman saya kurang tertarik aja sih sama Tasik. Tasik? Kenapa mas? Karena Tasik itu betul-betul ini setting motor gitu ya mas. Setting motor, suspensi gitu harus benar-benar apa? Gak cuma skill ya berarti ya mas ya? Jadi rolling speed, jadi gimana? Sorry, jalan. Kepotong, gimana ya? Karena kurang bagus, itulah yang jadi susah. Semua kayaknya bilang Tasik sih mas, memang. Iya betul. Tasik memang paling susah sih. Terus ada dari 27, Andi Arjuna, balap paling seru di tahun 2019, di mana bang? 2019 tadi ya, tahun kemarin. Yang paling seru. Tahun kemarin, paling seru. Itu Bung Tomo juga saya ini masih
waktu jatuh itu saya ngejar lagi gitu, yang finish kedua. Wah, itu MP apa ban break ya mas ya? MP itu. MP itu, wah podium kan kalau nggak salah itu kan udah jatuh terus ngejar lagi podium kan? Nomor 2. Dan itu kalau masih ada satu lap lagi, kata mas Kete waktu itu bisa ngejar. Wah itu istimewa. Coba lagi. Tarik ulang ceritanya. Nah ini Om Kete di Firman Iman. Om Kete, apa resepnya bisa mempertahankan juara di setiap balapan? Ini ya mas tadi yang ini. Banyak sabar. Balapnya juga loss, jangan ada loss. Ini mau ribut sama cewek nanti dulu. Mau ribut sama cewek, pokoknya loss. Itu saya pun juga ribut sama istri. Abaikan dulu, karena saya fokus karena ini nyawa. Saya juga nggak mau terganggu. Nah, jadi seperti itulah mas. Kalau diri saya sendiri, saya tetap fokus kerja. Selesai balap baru saya ya sana minta maaf, selesaikan karena saya nggak mau. Tapi itu susah loh mas, itu susah loh, nggak semua orang bisa loh ya. Kalau orang yang mau sukses harus seperti itu, harus bisa, harus. Oke, ini ada dari Teh Sabrina Sameh ini, udah di transfer bos apa belum? Ini belum di transfer. Aduh. Udah dicari Richard belum? Aduh. Aduh. Ada M. Sapril ini dari Balikpapan juga. Ini dari Ed Heprilian. Bosku, gimana caranya rolling speed tipis-tipis dan tetap santuy? Rolling speed tipis-tipis. Ini kayak di Tasik itu sempat saya video ini dulu. Tipis. Ya, lainnya bisa tipis banget ya, Mas? Ya itu dari karakter kita masing-masing mas. Kadang-kadang orang yang mengikuti saya juga susah gitu. Orang yang mengikuti racing dan saya kadang-kadang beradul. Semua sih dari karakter kita masing-masing gitu. Saya ya itu saya bilang, saya low, saya happy. Cuman caranya saya kadang buat jalur sendiri, mencari sendiri-sendiri gitu. Jadi memang karakter ya, dari karakter ya, karakter ya mas ya. Oke, ini ada Natalon underscore Delon lagi ini. Kenapa mau dipanggil Kete? Artinya Kete kan monyet. Bener mas, artinya monyet, bukan lah. Atau bahasa Kalimantan. Oh iya bener. Itu kenapa mas, ini jadi tanya nih. Kenapa ceritanya bisa dipanggil Fitransa Kete? Mulai kecil mas. Oh dari kecil. Apa gara-gara senang naik pohon itu? Ya betul, makanya saya kalau manjat paling atas, paling pertama gitu. Oh gitu. Dan paling cepat lah. Oh, makanya dipanggilnya itu. Wah kata cepat tuh. 17 Agustus juga kalau ada panjat pinang tau mas. Panjat pinang tuh paling duluan manjat ke atas sih saya, bila dia. Oh gitu. Tapi udah lama nggak pada pinan kayaknya ini. Tapi saya pernah dulu jatuh mas, di masa lalu. Buset. Manjat pinang. Kan itu pakai gembok itu mas, licin. Licin kan, manjat pinang 17-an itu. Saya manjat, pegang, lepas, saya jatuh paling bawah, jatuh keluar dari atas ke bawah. Itu tinggi loh mas. Iya makanya pernah saya jatuh. Tapi nggak apa-apa waktu itu. Alhamdulillah nggak apa-apa sih, cuma sempat planning, sempat keluaran ini liur. Siap.
Ini ada tiga, ada Ilham SBDI. Udah 30 nanya, 3 kali nanya. Oh, berarti tadi kelewatan. Sorry bro, soalnya banyak yang tanya juga kan, takut pasti banyak yang kelewat gitu kan. Saran buat pemula. Mas Kete. Kalau buat pemula sih, ya banyak-banyak fisik, banyak-banyak latihan sih. Banyak-banyak fisik, banyak-banyak latihan. Karena kan pemula, umurnya kan masih muda juga. Banyak bertanya juga kepada senior-senior. Itu sangat penting juga, bergaul sesama pembalap, bertanya. Gak apa-apa kita nanya kan, gak bayar. Orang kita nanya kan gak ada salahnya kita bertanya. Malu bertanya bener-bener. Berarti kamu orang sakti hebat. Jalan itu ya bener. Mm-hmm. Oh kalau malu bertanya berarti kamu orang hebat. Oh bener-bener. Kamu mau sukses, kamu gak bisa, tanya sih. Ya, siap-siap. Ada Ed Amoy Pesek Batna, Mas ajarin saya balap dong. Yang tadi itu ya di bulan puasa ya Mas ya. Ajarin balap bulan puasa. Boleh boleh nanti kalan aja atau DM. Oke siap. Bulan puasa 8 hari baru saya mulai motor. Kalau pandeminya udah selesai juga sih Mas ya kan. Ini banyak banget yang ini dunia terus saya pilih-pilih juga. Cari-cari. Oke. Bagaimana respon istri dan keluarga Mas Kete kalau balapan? Tidak dilarang istri gitu kan, kayak stoner. Hobi ya. Saya. Hobi dan mencari. Oh. Iya ya, waktu kecuali waktu sebelum menikahnya itu belum jadi pembalap mungkin bisa saja ya Mas ya. Ya kan dia udah tahu. Iya. Oke. Okay. Dukung-dukung aja sih. Siap-siap. Rolling Speed Racing Wear ini juga hati-hati Mas, balap libur burung habis. Balap libur burung habis. Aduh. Aduh, bisa ya. Burungnya. Terus. Ada dari Rian Doca, salam dari sahabat ART Purbalingga Mas Kete. Dan sini jangan selalu amin. Salam semuanya sahabat ART. Oke, dari Thomas Papua nih Mas, F93 kontrak tahun 2020 ini 200 juta kak. 500 Mas tahun. 500. Halo Thomas. Gimana aku kakak ini? Aduh. Terus tadi Mas main balapnya kok tenang sekali, itu yang pikiran itu ya Mas ya. Betul Mas. Oke, dari Edo Hendrata 87, ingat Mas Kete masih zaman Stadion Sempaja dulu. Lama banget tuh, lupa. Stadion Sempaja itu dipakai sama Rinda ya Mas? Sama Rinda ya? Iya betul Mas. Dari Ari, Mas Kete kapan ke Samarinda? Nggak pengen kah sama Kalan? Nggak kangen kah sama Kalan? Ini saya di Samarinda ini. Kemarin habis latihan di Kalan. Kemarin habis latihan di Kalan. Cuman sebentar aja. Nggak dibolehin. Oh iya, lagi kali ini juga ya Mas ya. Terus dari Fahri Andika, Dreskot 203. Berawal kepengen jadi pembalap itu karena apa Mas Kete? Dan kalau kapan tadi udah diceritain. Kenapa? Apa maksudnya kepengen jadi pembalap waktu itu? Emang cita-cita Mas, keluarga saya semua rata-rata pembalap. Oh, dari adiknya mama itu semuanya pembalap. Jadi dari kecil itu udah, oh nanti saya kepengen jadi pembalap gitu ya Mas ya?
lu mengayal aja di atas motor belok belok kemudian lagi di standar masih kecilnya mas. Orang tua di depan, saya bawa kabur motornya jalan. Itu kalau pas balap liar itu berarti apa ngumpet-ngumpet dari orang tua juga mas? Iya mas. Dikit, malah dimarahin mas, nggak boleh keluar. Akhirnya orang tua capek, kasihan lihat saya kan, ya udah saya diizinin balap di resmi. Tapi resmi. Tapi resmi kalau buat liaran nggak boleh, nggak udah. So, lama-lama saya berhenti, capek juga lah. Gitu. Oke. Terus kita lagi. Aduh kita sambil cari-cari. Ini banyak banget cerita tentang balap tadi udah cerita. Ini Mas Bunder boleh nanya nggak Mas? Mas Bunder. Gimana Mas Bunder? Sehat Mas? Aduh, terus kita cari Racing School masih ada nggak Mas? Ini ada yang tanya. Bingung mas, makanya dulu saya pensiun baru saya buka SS School. Kalau saya suruh asisten untuk ngelatih, saya kurang percaya mas, jujur. Jadi harus saya diri saya sendiri yang ngelatih, karena saya kalau untuk mau cari uang juga gampang kalau suruh asisten, cuman kalau nggak ada berkembang dari saya malu. Saya nama harus jaga baik nama mas. Oh, makanya nunggu benar-benar off balap baru fokus di sekolah balapnya ya mas ya. Ya oh, mungkin okay. Kalau untuk latihan boleh. Terus. Kalau cuma ngelatih latihan biasa nggak sampai bikin sekolah balap gitu ya mas ya berarti ya. Ya. Kalau cuma ngelatih aja gitu ya. Gratis. Ya. Oke. Okay. Nanti di kalan itu ya. Oke. Siap. Ya, aku nanti latihan boleh mas? Dilatih aku bisa. Aduh. Ya, mas boleh mas. Buat nikung. Aduh. Ntar ini ada Dias Aprio tadi. Kenapa panggilannya Kete tadi udah diceritain karena sering naik pohon. Ya, ini ada juga ya dari Min, dari Kencana 35 mau tanya FK mau tanya dengan usia yang cukup bagaimana Mas Kete bisa menjaga dan mengupai tadi yang pikiran itu ya Mas yang menjaga pikiran ya Mas ya. Iya. Oke. Mana nih? Nih ini dan bagus juga nih pertanyaan. Jadi @abmuhammad_fawas_s. Menurut Mas Kete, latihan fisik apa yang paling berpengaruh buat balap motor? Ya berenang, pengaruh. Oh, sepeda, pengaruh. Kalau saya sih, kalau fitness cuman yang penting-penting aja, Mas. Penting buat saya lari di sit up, lari di tempat. Oh jadi apa renang? Jadi sebenarnya malah olahraga yang jaga fisik ya mas ya. Gak ada yang spesifik banget begitu ya mas. Harus apa gitu enggak ya mas ya? Enggak. Oke, terus nama asli Mas Kete apa? Idransa aja. Idransa aja ya. Aja nggak ada, Fitriansyah. Fitriansyah, oke siap. Ini belakangnya Syah, kayak Hendriansyah gitu mas. Saudara mas, saudara. Oke saudara. Oh ya, dulu pernah itu ya, pernah jadi ini ya di Hendri dulu ya awal-awal itu ya mas. Itu 2007 mas, dan 2007. Sekolah mas Hendri. Itu waktu TC PON sebelum PON 2008 jadi kita TC PON Hendriansa.
Dan waktu di PON itu bisa jadi juara, dapat emas ya mas ya? Iya kan dapat emas juga ya? Oke, terus ada kelingan zaman KT di Yong Jaya. Emang pernah di Yong Jaya? Enggak tau ya mas ya? Enggak kayaknya. Enggak pernah. TJM, pernah ya mas ya? TJM. TJM, Kevalin. Alindo, Lanai. Lanai, Lanai itu yang kepot juga itu ya mas, ada kepotnya di ini ya. Ya gabung kepot. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih. Siapa orang yang paling berjasa sampai bisa seperti sekarang selain keluarga, mas? Berjasa buat saya. Di karir balapnya Mas Kete. Siapa ya Mas? Semua sih berjasa, baik banget semuanya Mas. Mas saya. Ya, ini pasti semuanya. Karena banyak yang berjasa ya Mas, banyak yang membantu. Enggak bisa kan ngomongin satu dua orang ya Mas ya? Iya, karena kan. Yang enggak disebut enggak enak. Semua berjasa kok, saya semua orang saya ikut. Ini ada bagus juga pertanyaannya mas. Jadi Rian Taufan 1203 tanyain mas ke mas Kete, apa bedanya balap di awal 2000-an sampai di tahun 2017 sampai 2020 akhir-akhir ini gitu. Apa bedanya mas kalau menurut mas Kete? Bedanya ya dulu sih ini mas, zaman-zamannya ya, tahun 2000-an mungkin ya seru sih mas, saya juga baru balap lagi, gila-gilanya tandu-tandu banget lagi, jadi ngumpul tiap malam apa ya, seru aja sih. Pertama kita namanya memulai hobi kan gitu. Sama tahun ini sih saya lebih santai aja, kalau tahun dulu lebih masih muda saya ya, mana ya pemikiran ya, happy ya. sekarang udah kalau mengenai kondisi balapannya sendiri gimana Pak? Sama-sama aja sih maksudnya. Kalau dulu sih nggak ada lab-nya, sekarang sudah ada lab. Ada lab, jadi bisa lebih dikenal orang lagi ya mas ya? Iya, media-media juga. Sosmed, lebih canggih lah. Terus ada dari Said Gunawan nih mas. Bagaimana kesannya balap di Aceh Timur? Aceh Timur, 2017 apa ya? 2018. Gimana mas kesannya? Dulu tuh sirkuitnya aja sih kalau menurut saya dulu. Sirkuitnya. Apa yang bikin jadi kesan gitu sirkuitnya? Sirkuitnya kurang ini mas, kurang safety saya dulu. Sangat berbahaya. Jadi itu yang diinget-inget terus jadinya. Oke, siap. Ada dari Prat. Gimana? Kurang asik aja karena banyak peserta yang nggak ikut waktu final itu. Benar-benar dikit itu. Coba kalau ramai kan lebih asik lagi ya. Lebih seru. Terus ada dari Ed Praktidio. Om Kete kalau ada event di Sumatera mau nggak? Kalau di event di Sumatera mau nggak? Boleh, asalkan pakai merek Honda. Oke, pakai merek Honda dan diizinin. Ya, aku juga harus izin. Enggak, benar. Gak bisa sembarangan juga mas, karena ada kontrak ya mas ya? Iya. Karena mas Kete merupakan pembalap profesional. Oke. Betul itu mas. Terus gak salah-salah. Terus ada dari siapa nih? Bentar.
HP Putra nggak main, Mas. Emang nggak main ya, Mas? Enggak. HP Putra itu yang di Tanjung. Salah. Ya, betul. Ya, betul. Oke, terus kita beberapa pertanyaan lagi ya, Mas. Ya, ini udah lumayan. Beberapa pertanyaan aja. Yang... Oke, ini ada tim pertamanya apa, Mas? Tim pertama. Dulu pertama dapat tim balap. BM1. BM1 timnya. Samarinda. Iya, Samarinda. Itu tim pertamanya ya, kawan-kawan semua. Dan sekarang giliran saya yang tanya-tanya. Sebenarnya udah terwakilkan semua sih. Jadi sekarang tinggal saya yang tanya-tanya ini. Ya, udah terwakilan kan sebenarnya. Ini ada yang tanya dulu, Mas Kete libur balap nggak Bali neng Rakit? Salam dari Purbalingga. Ora, bisa ngomong ora. Ora. Oke. Okay. Aduh. Lagi corona jadi. Oke, siap. Terus ini ada pertanyaan buat tahun 2020 ini. Misalkan ini balap kan paling enggak bisa balap lagi kalau misalnya pandemi corona berakhir kan habis lebaran, Mas. Habis, bener kan habis lebaran insya Allah. Itu kan mepet banget, Mas. Nanti ada juga IMS, ada juga ini kan menurut Mas Kete gimana ini cara? Ya kan sama aja seperti tahun kemarin, Mas. Kan habis lebaran juga. Oh ya. Iya, tahun kemarin gara-gara ada ini ya, ada apa namanya? Pilpres apa ya? Pemilihan presiden. Pilpres dan pemilihan dan pemilihan legislatif ya, juga ya. Ini dari Ucil Deo. Makanan terenak. Wih, keren pertanyaannya. Makanan terenak paling disukai sama Mas. Rica-rica, pepes patin. Oke, Rica-rica dulu apa pepes? Beda itu, dua makanan. Rica-rica boleh, habis itu dua makanan Mas. Oke, pepes patin. Walaupun patin itu enak yang di Kalimantan atau di Banjarnegara, Mas? Saya kayaknya belum pernah ya kena saya patin, pepes patin banget. Oh, di Banjar belum pernah makan. Oke, siap. Tapi senangnya itu ya, Mas, ya. Kalau mendoan siapa? Oke, mendoan. Tapi bukan favorit, bukan nomor satu. Terus itu, Mas, kalau rica-rica itu rica-rica apa? Ayam, rica-rica bebek, atau rica-rica basur? Bebas, Mas. Yang penting rica-rica. Oke, kalau suka rica-rica, oke. Coba bebek paleko, udah pernah bebek paleko? Paleko apa itu, Mas? Bebek paleko yang di mana? Di Pinrang atau di mana? Di dekat Sidrap itu khasnya sana, Mas. Itu hampir mirip kayak ini sebenarnya, hampir mirip kayak rica-rica gitu. Nanti dicobalah paleko bebek dia. Nanti dicoba deh. Oh, saya belum. Belum pernah ya? Ah, padahal berapa kali ke Sidrap ini. Aduh, enggak dikasih tahu. Bebek paleko itu wah mantap. Itu dari sama ketemu di sana. Oke, siap-siap nanti kita bareng-bareng juga kalau misalnya ketemu di Sidrap ya, Mas, ya. Ini ada ini lucu nih dari Danur Vilano, makanan paling enak masakan istri kan, Mas, ya, Mas Kete. Paling enak katanya masakan istri. Iya dong. kalau nggak jawab itu bahaya nih. Aduh. Istri biar gak enaknya tetap enak, Mas. Iya lah, istri kalau gak enak tetap enak. Dan enak. Tetap harus kita habiskan. Kita mau ngomong gak enak. Aduh. Gak boleh juga. Oke, siap. Ini ada Indra, nasi goreng Pak Le Cendana. Ini mesti Mas Kete tahu juga ini, Pak Le Cendana. Tahu. Itu super enak itu nasi goreng. Makanan saya tiap hari. Woi, nasi. Di mana, Mas? Di Kalimantan Samarinda. Oke,
Nasi goreng Pak Le Cendana. Nanti kalau aku ke Samarinda diajak ke sana ya, Mas ya. Karena kampung saya Cendana. Cendana itu nama kampung gitu. Nama kampung saya. Dan di situ ada nasi goreng yang enak. Oke, siap. Ada nasi kuning SMD ini pada. Nanti deh Mas. Kemarin itu kalau motor fit jadi ke sini, wah saya ajak jalan makan nasi kuning. Aduh, sayang banget. Nanti banget. Gimana lagi Mas gitu. Oke, kayaknya sih udah satu jam ini ya Mas, kita live ini udah satu jam live dan banyak banget pertanyaan dan penasarannya balapan ini yang udah terjawab begitu kan. Dan terima kasih banget atas waktunya. Semoga Mas Kete di situ baik-baik saja dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya Mas ya, biar kita ketemu lagi di balapan. Amin. Oke Mas. Sampai ketemu buat teman-teman yang udah nonton semua ini. Terima kasih juga teman-teman semua. Oke. Siap. Sampai ketemu Mas. Ya Mas, makasih. Oke. Sama-sama.